Okay. Telap ya. Btw ya. Okay. Hello ningen no minasan. Welcome back to Nobrianza World aka Nobrianza Kai Stream. Ima wa kono game ni yaitai omoimasu. Ntar aku mau ngecek chat-chatan dulu ya. Mau ngecek chat-chatan dulu. Yes. Oke, jadi kita di sini akan main seperti kemarin lanjut. Yaitu adalah menggunakan mana coy? Ling Tong, karena kemarin yang menang Ling Tong ya. Di luar dugaan yang menang malah Ling Tong ya. Mendapatkan penonton atau pemilih yang paling banyak. Jadi kita hari ini mau namatin Ling Tong. Oke, aku stream agak telat tapi gak apa-apa lah, yang penting udah makan ya pak. Oke, kita akan main Ling Tong dengan difficulty Chaos mode. Oke. Oh, kita langsung main di itu ya, chibi langsung ya. Damn it. Langsung chibi kita coy. Aku kita langsung main chibi coy, main Red Cliff chibi. Halo bang, halo. Yes, kita lanjut ya dari kemarin ya, Chaos mode Ling Tong ya. Semoga bisa selesai pada hari ini sih. Kalau selesai pada hari ini bisa ganti karakter lain lah. Ganing. Nah, ini ceritanya tentang masa lalu ya. Ganing kill bapaknya Ling Tong. Baru mulai live kah? Yoi, baru beberapa menit, 2 menit. Lanjut. Bentar, BGM-nya kok kurang keras ya? Oke. Ini kita punya senjata baru ya. Tadi sebelum live aku farming senjata bentar dan lumayan dapat senjata yang cukup strong ya, 95 ya. Walaupun belum 100 atau 90-an. Lumayan sih. 95 oke lah ya. Simpan. Kuda kali ini kita pakai kuda hitam lah ya. Mantap, kuda hitam. Jangan lupa di tap-tap ya. Terus target kali ini adalah membakar, berhasil membakar Wenggai Lelin 2, terus jangan sampai ada yang mati. Wah ini sulit bro, dan ini misi pertama ya btw ya. Cabuk emang misi pertama langsung musuhnya ginian pak, langsung tersulit, salah satu yang tersulit ya, bakar-bakaran ya. Lanjut. そうそうか。そうそう。そこはね。両党遅れるんじゃねえぞ。アンジャイ。一人張り切っちゃって。なんであいつと組ませるかな。そろそろ怖いですね。私は最後。 Wah, itu ada. Siapa namanya? Anjay. Wanggai. Anjir keras amat cuy. Oke. Bentar, kita cover yang di belakang dulu cuy. Kok musiknya kurang keras ya? やるじゃねえか。郊外殿、今しばらくそこで待たれよ。船で。ええ、あともうそこじゃ。じゃあ、まずい。よろしいな。次はお前か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 
Oke, jadi S. Ini namanya Lintang. Lintang ya, Lintang. Oh, ada musuh di situ. Ini Suhuang sih pokoknya sih. Akhirnya left, yo eh. Gak telat ya, sorry ya. Saya makan dulu, Pak. Sama nyari senjata buat Lintang, Pak. Senjata aku jelek ternyata. Lupa nanti belum main. Langsung S ya. Anjay. Oke. Mantap ya. Oke, aman ini. Misi pertama langsung kita langsung dihadapkan dengan bakar-bakaran, Pak. Cukup menyebalkan sih sebenarnya. Bentar, Wanggai di mana sih? Wanggai perang atau enggak? Oh, di dalam situ kah? Bentar, kita ngalahin Suhuang dulu ya. Ini enak di Lintong enggak kayak kemarin ya. Nanti kan pasti ada Guanping juga kan. Yes sir. Lintong enak coy. Yang kemarin nyuruh aku main Lintong itu mau bantu saya ya. Waduh panjang mati ya. Tapi kita ada Ganing kan. Kita Ganing mati coy. Oke. Kita disuruh untuk cover si Wanggai deh. Bentar ya Pak, apa pemimpin saya bersihin ini biar gak Guanding mati Pak. Yuk kita bantu yuk. Lanjut yang kemarin Bang. Yuk yuk. Yang kemarin udah selesai sih. Wanggai jangan sampai mati ya di sini. Oke. Jauh banget lagi. Bisa ya Bang Yoi. Koreski no koto de dewa ageraren. Tetap mati. Jangan mati. Wanggai. Kalau mati aku ngulang ya. Oh ternyata ada Zoyu di sini, ngapain ku bantu coy. Ayo. Kita udah mati di sini, kita langsung nge-push. Kalau ketahuan gagal kita bakar-bakaran coy. Bakaran ya. Doyun Bang, boleh Doyun. Oke. Ada si siapa namanya Lumeng ya. Enak sih, Lintong enak banget sih. Recommended sih pakai Lintong. Senjatanya lengket ini. Lengket Pak, Lintong Pak. Silahkan dipakai ya.
Peringatan bang di TikTok apa itu? Peringatan apa cuy? Mode apa ini bang? Mode chaos cuy. Nah ini kita dibakar-bakar ini. TikTok update ya btw. Semoga nggak terlalu nge-lag. Guys, dibakar semua ya. Anjir, kapal dibakar langsung ditabrakin ke kapal yang gede ya. Nah, ini ini masih aliansi Wu sama Su ya BT. Oke, kita hapus di sini. Sume. Wah, langsung kebakaran semua ya. Nyawanya berkurang 50%, Pak. Ini aku pakai lintong turun dari kuda enak ini, cuy. Ya enggak sih, ini masih awal-awal sih, Mas. Masih misi pertama sih, jadi masih gampang sih. Oh, ini kakek Bunshin. Zangie. Ada Zangie bosku. Oh ya, aku coba yang versi apa namanya? PSP sih. Ternyata burik ya. Tapi maklum sih karena PSP layarnya kecil ya. Dan btw PSP itu kalian bisa main multiplayer loh btw. Kalau kalian main versi PSP, walaupun versinya versi Jepang ya, full Jepang ya. Tapi lumayan lah ya. Tapi pedes banget di map ini, yoi. Terus mereka select karena apa sama tuh? Karena Guan Yu mati. Saran itu favorit di DW6. Chopi lah. Chopi the best. これでこの拠点は俺たちのものってね。トピダベス。アンジェル。これ以上ここにとどまっては危険か。オッケー、やり S。Dan lupa pakai yang S ya biar cepat menang ya。敵将、撃ち取ったよ。Semuanya lari, Pak。Tadi semuanya pak musuhnya. Yes sir, enak banget sih Lintong. Tadi kita nggak naik kuda loh. Guys, tinggal ciao ciao. Ciao ciao, melarikan diri saudara-saudara. No. Makanya nama kudanya si Cao Cao itu Saido Runner ya, karena di sejarah sendiri Cao Cao itu lari dari kepungan itu berkali-kali pak, kalau nggak salah 11 atau berapa ya, berpuluh-puluh kali dia lolos dari kematian ya Cao Cao ya. BTW XP banyak harus hard mode kan? Enggak sih, kalian main easy pun it's okay. Sebenarnya XP itu sama aja kok, mau main easy mau hard. Rekrut Sun bang, boleh nanti lah ya. Kalau selesai boleh. Kalau pingin pasti dimainin, donate. Tapi kalau nanti udah selesai, kalian bisa memilih dengan
polling ya, nanti aku bikinin polling. Kalian mau main yang mana dulu? Dimainin yang mana dulu? Boleh. Kayak kemarin kan yang minta Zoyun juga ada yang minta Chopi, Tingtong, ada yang minta Sun Jian. Okay. What the freak is this? Inilah chaos ya. Satu hit mati ya lu. Zoyun Chopi bagus mana? Zoyun sih. Umurnya lebih panjang Zoyun ya. Nice. Hitnya kena semua, Pak. Aku lari dulu, Pak. Ush. Nyawa habis. Di bayangan anjir. Kemarin aku tulis Zilong, pada nggak ngerti itu Zilong siapa. Padahal Zilong itu Zoyun ya. Tlingtong, yoi. Pakai triple stick. Biasanya kan nuncaku kan. Sakitnya. Larilah, Pak. Ngulang lagi males. Guling-guling ya. Di Chao Chi anjir. Muntutin sampai sini tuh. Anjir, menghindar-menghindar, Pak. Yosa. Kudamu kumaling jauh-jauh. Mantap. Nanti Lingtong kayaknya ada pas Guan Yu enggak ya? Kayaknya enggak ya. Aku lebih suka Guan Yu tapi belum tamat. Ya namatin lah Guan Yu. Guan Yu juga enak loh. 69 enggak kepake. 77 belum kepake. 76 enggak kepake. Oh, kuda. Consider the world. Oh, ini hampir raja jadi kuda raja ya. Consider the world lagi ya. Kurang dikit. Pangtong nggak ada anu. Ini apa tadi? Tingtong kan? Nggak ada musuhnya, cuy. Pangtong BT aku kemarin farming senjata juga sih. Main minggu ya. Senjatanya cukup bagus. Bisa lah. Nanti kalau udah tamat kita pakai Pangtong. Lusun bang. Kemarin kamu nggak nonton sih pas terakhir sih, pas Ganing selesai. Kan ada polling kan, milih siapa gitu. Nanti kalau ini menang terus, nanti bisa polling pas akhir live. Tapi apakah gampang? Sulit ini sih. Ganding kemarin apa sih? Liu Bei ya? Ya harusnya gampang sih. Yang sulit dari kerajaan Wu itu apa battle-nya? Pakai andalan gue bang, Zoyun. Anjir, Zilong ada pengguna Zilong lah. Dari ini makasih. Bagus sih. Game berapa tahun lalu ini? Game berapa tahun ya? 10 tambah berapa anjir?
tambah 3, 10 tambah 3, 13, 13 tambah 4, 17 anjir, game 17 tahun yang lalu masih sebagus ini kah? What the freak, dude. Very very amazing. Ini misinya apa aja sih? Oh, ngalahin Guan Yu ya. Terus ngalahin Zhou Yun sama Ma Chao, ngalahin dua ini sama menang. Ah, oke okay, oke, okay. Bisa bisa. Alucard, Yiling mode Chaos waktu Wu lawan Su. Lebih enak pakai Yiling itu pakai Wu ya. Paling enak itu. Kalau di Su itu beratnya ngelindungin Liu Bei. Itu yang sulit, makanya males kita. Oh, ini mending. Wu mending lah. Wah, Lu Xun ini lincah sekali, lincah. Ntar kita ke belakang dulu, yang belakang ini ternyata musuhnya sulit-sulit. Ma Chao. Anjir, dia mau jebol tembok ya. Enak sih, Lintong itu serangannya lengket, Pak. Pakai Bunshin nanti. Letnan-letnan itu nggak penting nanti. Oke. Oke, 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 oke. Oke, okay, oke, okay, oke, okay. Rata. Langsung kita bantu ke atas ya. Enak, gak enak bang Lintong. Enak cuy, Lintong itu salah satu yang enak karena lincah. Lubu itu paling enak karena memang strong ya. Statnya juga paling tinggi di game kan. Statnya full. Oh, enak banget ini loh. Lintong. Cepet. Buat speedrun very very good. Lubu di battle SDM gak ngotak. Emang iyalah. Lubu itu statnya paling tinggi ya. Semua stat itu flat 1000, Pak. Gak ada karakter lain di game ini yang sebesar itu statnya. Habis ini kita speedrun atas. Tapi untuk jebolin-jebolin tembok kayak gini terbaik itu Sun Sang Xiang ya. Istrinya. Istrinya siapa? Liu Bei. Oke, nice. Wah, kita dapat kuda langsung ya. Ini ada Wiyan di sini. Oh, kombonya itu, Pak. Mantap. Oh, ini Wiyan ini karakter yang saya tidak terlalu suka ini sebenarnya. Please, S please. Oke. Masalahnya ini areal serangan dari Lintong itu luas banget, Pak, dibandingin karakter lain ya. Makanya aku berani di tanah, anjir. Biasanya aku naik kuda kan.
Iya kan? Paling nama apa lawan Lubu di Aochan. Yoi. Mantap. Habis kah musuhnya? Kalau habis aku tinggal di tempat lain ya, biarin yang lain nyerang. Oh, ini ada guard captain kalian lah. Ingkung. Mantap. Kenyang kalian makan ingkung, Pak. Karakter favorit gue. Oke, kalau Guanyung nggak setia sama janji, mungkin dia udah bagian dari Cao Cao. Yoi. Karena sebelum dia di-kill, emang ditawari ikut Cao Cao nggak? Ternyata nggak mau, ya udah di-kill. Ini yang macau. Mana macau cuy? Oke. Oke. Tauran anjir. Enak banget coy. Ring Tong terlalu hebat. Ringnya terlalu tinggi senjatanya. Mati semua pak. Satu geng mati semua pak di sini pak. Tinggal Wang Song dan kawan-kawan nih. Terlalu OP Pak Lintong Pak. Kalau di PC pakai apa Pak? Kalau di PC pakai apa BTW? Tongkat. Ini pakai Lintong kan di Dinasti Warrior 5 juga pakai tongkat. Tongkat. Pakai ini, nunchaku. Tapi double stick ya. Target selanjutnya adalah nge-kill Zoyun ya. Zoyun di bawah ya. AKA Zilong ya. Iya. Mana Zoyun? Zoyun. Salah satu andalan Liu Bei. S mantap, mantap. Wan Zhong ini, Pak Tua. Wan Jai, aku mau mati. Lari dulu, Pak. Langsung melek aku. Tombak dia. Oh. Anjir di ejek. Kalau lari dia ejek, cuy. Ambil ini dulu cuy. Maliang ya. Nah buahnya macau. Satu klan. Itu wah Wan Zhong ya. Yang nge-kill Xia Huyuan ya. Selesai. Terlalu easy cuy. Terlalu easy nih. Terlalu easy ternyata. Lintong terlalu OP ternyata.
Dibandingin kita pakai copi, kita harus main 2 episode mati mulu. Atau gara-gara kita ngulang mulu ya. Sampai apal ya. Kita nggak perlu naik di atas kuda ya. Oh, tuh ini dia. Guan Yu tiba-tiba aku satu hit mati, Pak. Eh, lari dulu, Pak. Di atas kuda ini bahaya. Guan Yu bahaya. Wah, enak banget cuy. Mau main turang kalian pakai Lingtong enak cuy. Kayak blender pak jurusnya pak. Kayak blender pak. Speednya paling banyak ini, attack speednya tinggi nih. Nah, tinggal lawan bosnya ya. Guan Yu ya, terakhir. Oke. Oke, wow. Tangan bayangan ya. Mantap. Bayang pain roll bang, OP soalnya. Roll terus kalau nggak nyerang juga mati sih. Bang lebih enak senjata lawan petir apa es? Aku lebih suka es ya, karena setun ya. Xiaodun, Xiaodun itu yang matanya ketutup satu ya, matanya dicongkel kalau kalian lihat di versi apa ya, Dinasti Warrior 2 atau 3 gitu. Serem coy. Serem itu, perlu disensor itu. Gue pernah main Chaos pakai Lupu modal roll hit doang. Waduh. Gigi lah. 70, 72, 76, 78, nah, jelek. Lupu playable gak? Ya playable lah. Lupu kok gak playable ya. Lu kudanya yang belum miliki sih. Kudanya belum punya pak. Yang panah di DW6 versi PS3 Sun Sang Juang. Kalau di PS2 itu ada dua sih. Panah, bukan panah sih technically. Yu Ying itu termasuk panah sih. Punak, iya kan? Pernah pakai panah nggak? Pernah ya. Sebelumnya Dinasti Warrior 5 pakai apa nggak tahu, aku lupa. Udah cocok dapat di mana bang? Di Guandu sama. Semua sama, aku cari atau farming kuda itu di satu tempat, semua di situ semua. Walaupun kuda cao-cao itu beruntung banget sih. Anjir gambarnya bagus amat pak. Ini game tahun 17 tahun yang lalu anjir. Guandu pakai karakter siapa? Liu Bei sama Xiao Qiao. Yang penting ada Lady Luck. Kalau mau pakai yang pakai kuda putih kalau punya. Zoyun kah? Waduh, ini yang kemarin kah? Kemarin udah aku pakai kan Zoyun. Nantilah kalau ini cepet tamat kita polling lagi karakter apa yang diselesain ya. Ini dia kuda putih ya. Kalau kalian mau farming senjata sama kuda, the best kalian pakai ini. Yang terbaik itu pakai kuda putih karena punya kemampuan karmic spirit yang memiliki deskripsi yaitu make it easier to obtain good weapon or horses. GG ini kuda bagus buat farming ya. Aku punya dua sih, sangat GG. Benarnya punya tiga, satunya aku lepas ya karena jelek apa namanya ability-nya itu. Main Chaos pengaruh dapat senjata lebih bagus gak bang? Pengaruh, kalau kuda pengaruh, tapi mending main easy aja karena cuma apa namanya pengaruhnya dikit kalau di kuda. Untuk heavenly sama anu ya, heavenly sama consider world itu
kondisi kita harus kendaliin dua. Oke, target kita adalah lain Cuksu dan juga Coren. Wow, Zhang Liao ya ini. Nggak takut lah ya. Ini bisa lah. Ling Tong strong ya. Mod nggak bang? Nggak sih. Saya nggak main mod pak. Main yang OG original. Lihat battlegroundnya bang. Kenapa emang? Jenis kuda itu kuda raja di mananya? Ini deskripsi cuy. Kuda raja itu deskripsinya cuy. Ini. His eyes consider the world. And he has heavenly physique. Itu ciri-ciri khas kuda raja. Namun jangan kaget kalau nanti kalian punya kuda raja tapi nggak berubah jadi kuda raja ya, karena statusnya atau startnya jelek. Aku punya 3 kuda kayak gitu yang mana nggak jadi kuda raja ya, jadi jangan kaget ya. Duo Ling Tong ganding waktu diwe sama Su siapa bang? Hah? Diwe sama Su? Diwe sama Su? Diwe itu Ling Tong ganding itu siapa ya? Tapi satunya bukan karakter sih. Kalau di Wei kalau nggak salah. Duo mautnya itu siapa ya duo maut? Wah aku nggak bisa mikir anjir. Duo maut di Su dan juga di Wei itu siapa aja ya? Nah ini dia, pelandangan. Emang kuda harus max dulu? Enggak sih, tapi terbaik harus max dulu, kalau bisa 50 ya. Farming level juga di Guandu pak, itu bagus itu buat farming level. Macau sama Zoyun enggak bang? Macau sama Zoyun itu bukan orang yang deket kayak gitu sih. Ya Tiger General juga sih, General Macan sih sebutannya. Termasuk yang ter-OP juga sih. Ada 5 kan yang jenderal terkuat di Su sebenarnya. Ada 2 kalau nggak salah nggak dijadiin karakter Dynasty Warrior. Tapi dijadiin Dynasty Warrior 8 atau 9 itu. Lupa namanya cuy. Doyu nggak akur sama Giliang. Dapat dari mana itu? Kayak combo bang. Combo apa? Wah ini lumeng. Dia mau lewat jembatanku tadi ya. Makanya aku open jembatan. Wah langsung F. Anjir dibakar-bakar pak. Jurus paling tidak saya suka ya. Nice, langsung mati. Mana dia lari, pak? Lari dia. Tak kill dulu lah. Enaknya ini kombonya lengket sih. Musuh nggak bisa ngapa-ngapain. Duo Wei Xiao Dun sama Xiao Yan. Oh, ceritanya nggak tahu sih. Anjir. Jatuhin batu, pak. Anjir. Sangat-sangat cepat ya kita kill musuh dengan karakter ini ya. Very very strong ini pak. Di Ling Tong di Vietnam PC pakai kapak gede masa pakai kapak gede aja nggak lincah lah, masa pakai kapak gede aja. Juga Liang mediocre bang lah. Juga Liang itu malah yang bikin Su itu maju malah. Kalau nggak ada Juga Liang Liu Bei pusing gitu. Makanya Liu Bei cari orang yang sekiranya bisa jadi strategis. Kalau di sebelah kayak Wei itu kan ada
Cimaji kan. Tisu enggak ada, cuy. Beneran enggak tuh pakai kapak? Pakai kapak dia. Ini udah sampai healing belum bang? Aku mau lihat aku susah mulut di situ. Healing itu kalau kamu di kerajaannya Wu itu lebih mudah daripada kamu di Shu ya. Di Shu itu sulitnya. Senjatamu udah 90 belum? Kalau belum 90-an bakal sulit pak. Tianwei senjatanya jelek, emang bener. Senjatanya lemot. Kalian kalau mau pakai Tianwei, kalau bisa pakai senjata yang biru ya, biar attack speednya cepet cuy. Kalau merah, wah, walaupun damage gede tapi sombong cuy. Iyalah, PS3 bisa berenang karena memang secara konsolnya aja lebih baru. PS2 berenang bobotnya 12 GB pak. Ini chaos ya btw ya, betul kan? Kok kayak gampang gitu? Mungkin gara-gara Lingtongnya terlalu OP pak. Enak banget pakai Lingtong ya. Terlalu enak ini pakai Lingtong sih. Jujur ya, very very pun pakai Lingtong. Kita cari yang ada namanya aja biar cepet. Ayo di link kayaknya Lingtong ada nggak ya? Ada sih kayaknya yang terakhir sih. Ketika Ganing mati kan di healing kan. Ganing mati tuh, kasihan tuh. Nah ini Ganing. Oh ini dia ini yang ditunggu-tunggu ya. Di video sebelumnya untuk musuhnya Ganing ya. Ganing sendiri kan senjatanya kecil kan, sulit banget untuk dipakai. Itu ngalahin ini mati terus. Kalau Lingtong kayaknya lebih easy sih. Kali musuh aja menang sih. Sang Leo mode ngamuk ini. Ini bisa dibilang the next Lubu ya, karena ditakuti sebenarnya ini di Sang Leo. Dia datang aja semua takut sih. Ada legenda kalau dia cuma 800 orang dengan pasukannya itu Sun Quan takut untuk maju pak. Dan saat itu Sang Liao udah tua plus sakit ya. Sakitnya apa sih aku lupa. Kita langsung musuh aja di sini. Dia defend terus. Hampir saja modar aku. Awas. Kita guling-guling ya. Kita dikejar-kejar kah? Enggak ya. Saya mau naik kuda masalahnya. Tanpa kuda saya berat. Kita harus nge-trick di sini. Ngisi musuh. Kayak trik ya. Karena attack speednya cukup tinggi nih karakter, enak banget. Terus nanti kalau musuhnya penuh ya kita bisa turun untuk kill Sang Liao ya. Jadi dia lompat-lompat mulu pak. Aduh panah hancur. Tang dikit, Sang Liao mati pak. Nice. Udah misi untuk ngalahin Sang Liao 2 menit pak. Nice tuh. Mati satu lagi. Aduh duh. Awas awas awas, mati gak kena panah nanti. Hampir mati ya.
Harus ngeheal dulu. Mati gara-gara panah sangat-sangat mungkin ya, apalagi di sini ya pak. Habis ini ada Xiaodun sih nyerang, jadi kita harus defend yang di sana gantian ya. Bisa bisa Jepang ya bang, bisa dong. Nihongo Saberi Masuyo Boku. Kita suang, kita kill dulu lah kalian. Nihongo Saberi Masuyo. Banyak kan nonton anime sih. Aduh, what the freak is this? Oh my god. Oh, Zoro des. Petir-petir itu pakai apa, bang? Petir-petir itu elemen kan? Wah, itu ada Xiaodun dan kawan-kawan ya. Tenggil dulu, pak. Belum Chaoren, bang. Oh iya, Chaoren ada misi ya kita. Bener banget ya. Itu cara untuk mendapatkan Suksu ya, ini misi untuk dapetin Suksu ya. Di map ini kalian kalau ini selesai target 1 dapat Suksu ya. Lupa aku pak. Thank you udah diingatkan ya. Mending kita bantu yang sana dulu sih. Kita agak capek di situ belakang.危ないところでした。ありがとうございます。これでこの拠点は俺たちのものってね。オッケー。ambil ngambil dikit。Tang ambil dikit。さあ、共に進みましょうぞ。そして私の策にお力添えくだされ。私の知略に勝てると思いか。オッケー、kita kill dulu。隣kita dibakar ya。 Terus yang sangat-sangat tidak menyenangkan di situ. Oke, kita defend belakang, Xiaodun dan kawan-kawan. Kita bertahan dulu lah. Lumeng mati ya. Anjay, pakai Lintong. Iya dong. Level berapa sih senjatanya bang? Bukan level sih, power sih. 95 ya. Oke. Kemarin Fu Jilong tapi kan yang terbanyak si Lintong kan. Oh no, mati dia pak. Jotai melarikan diri. Oh, dapat kuda kita pak, mantap. Wah, ini dia Xiaodun. Zoro anjir. Oke. Senjoryogi. Suaranya Zoro ya pak, itu pak. Mantap itu. Nanti buka put lagi ya, kalau nanti menang ya lancar ya. Kalau tanpa mati ya. Kita buka put lagi untuk next game. Wah, di sana ada musuh siapa itu? Bang ngecit ya, ngecit apa sih? Ngecit ya 100 lah, ngapain ngecit 95. Ngecit 100 kalian lah anjir. Itu beberapa karakter aku 100 ya btw. Oh. Tanya aja yang nonton di sini ya. Aduh. Oh my god. Anda bang, ya nggak apa-apa sih. Ngecit juga nggak apa-apa, kalau kalian ngecit aja nggak apa-apa. Ini juga nggak peduli.
Digit anu apa? Infinity Infinity Musou auto win kau. Anjir. Spesial ini. Anjay. Anjir mentah. Asyik ya sih. Oh, nice. Sebenarnya ada misi untuk Zoran ya. Tapi gimana ya? Oh si lempar batu pak kita pak. Heal dulu jir. Mati nanti. Nanti DB apanya yang dicit? Nyawa sih. Nyawanya nggak bisa mati. Terus apalagi musuhnya infinity itu kan enak. Tinggal ngeklik. Gitu-gitu dulu. Zaman-zaman aku masih bocil nyoba-nyoba bisa ternyata pakai game sakti. Kayak action replay. Jadi lu main chaos gak usah takut mati. Oh cuy diserang cuy. Ya gak lihat. Iya aku gak lihat pak. Malah mati ya. Lu. Lu kok ada yang mundur? Aneh. Oh ini nyerang ini ya. Ambil makanan dulu. Kita mundur dulu ya. Yang OTW nggak usah dihiroin dulu nanti kalah nanti pusing kita. Ulang lagi coy. Kita bersihin dulu pak. Kita maju-maju malah mati. Sun Quan itu termasuk raja yang kalau ditinggal mati pak. Gerakannya sangat-sangat cepat saudara-saudara. Anjir. Anjir, batu dari siapa itu, Cak? Oh, S enak sekali, jir. Terbaiklah S lah. Terbaiklah S lah. Terbaik. Nah, bersih kan. Berkeringat saya, Pak. Main gini doang berkeringat, cuy. Kita tinggal ngendaliin yang di pojok sana, Tauren sama yang di pojok ya. Jadi gagal sih ini. 10 menit kan. Yoi, gagal deh. Ngalahin Chouren. Ngalahin Chouren dalam waktu 10 menit ya. Harusnya aku serang itu tapi nanti si Zhang Liao cepet banget itu kill semuanya, Pak. Sebut base pemanah, Bang, biar bantu lawan Chouren. Oh iya ya. Telat. Biarinlah bisa kok. Satu kali musuh harusnya mati kok. Harusnya. Pemanah itu bagus buat ngalahin Lubu juga sih. Kalau kalian lawan Lubu ngalahin kalinya pakai pemanah juga bisa kok. Ya bertahan anjir. Oke. Anjay.
Untung gak mati aku. Nujin. Infinity musuh di sini 10 detik ya, mantap. Mana ini musuhnya? Yang ada namanya di sini. Topral. Kita kendaliin di sini. Terus di sini cari yang ada guard. Guard kapten sih, yang satu hit langsung dikuasai, Pak. Katanya Chaoren paling susah didapatinya ya. Iya, karena kalian harus main Lubu, Pak. Dan Lubu itu bisa dibilang kamu harus namatin banyak karakter sebelum buka Lubu. Kalau nggak salah 13 atau 14 gitu. Untuk buka Lubu kan. Jadi paling, bukan paling susah sih, paling lama unlocknya. Anjir, gak ada yang punya nama dong. Nama ini, Pak. Oh, itu dia. Buat kapten. Ini kalau pengen cepet itu harus kill buat kapten. Auto dikendaliin ya. Mantap. Ingkong ya. Kuda, mana kuda? Sumei. Ini dia. Ini tinggal aja, kita nggak perlu. Langsung nyerang di sana. Buka Lubu, bermain Lu Bei, Cao Cao sama Sun Jian, terus berakhir Yao Chan langsung dapat. Iya. Tapi untuk buka Sun Jian, Cao Cao, Liu Bei itu kalian harus namatin banyak sekali karakter, cuy. Makanya lama. Sebelum tamat udah pada bosen anjir. Menderita melawan semua misi-misi yang gak jelas kan. Gitu. Sebelum membuka Sun Jian, Liu Bei dan Cao Cao. Aku aja langsung, ya udahlah, main easy ya biar cepet. Biar cepet. Karena main hard itu buang-buang waktu, normal apalagi ya, normal aja bisa kalah kita, Pak. Suwang ya, anak buahnya Cao Cao yang setia juga ini Suwang. Ini segitiganya di Ling Tong itu jelek ya, Pak. BTW. Meledak saya. Diriku meledak, bosku. Diriku meledak. Ya perlu yang namanya ngeheal di sini. Ah, itu dia. Ini kayak Necros. Necros itu apa? Main musuh di Wales banyak-banyak sabar mood, soalnya capek juga lah. Mana capek sih, aku aja gini capek cuy. Apalagi kalau ngulang ya, kalau main Chaos kan nggak bisa di save. Bisa sih pakai emulator, bisa sih. Pakai save state, tapi kan ya masa pakai save state nggak ada sensasinya ya. Kayak blender nih. Mana musuhnya, Pak? Yes. Bubar. Tinggal ngendaliin peta ini selesai. Atau map ini selesai. Mana ini musuhnya, cuy? Oh, Sun Quan maju anjir. Rang kerjaan kau. Ini map apa? Enggak apa sih, heavy ya.
Mana nih kapten? Itu yang bernama kah? Udah habis ini musuhnya aja, tinggal ngendaliin base doang. Yes. Thank you kak, yoi. Aduh, kenyang aku. Wow, sampai tahu. Waduh, aku kira mati. Gak jadi mati anjir. Iya loh. Game terburuk, game gagal. Kok bisa? Ini game terbaik anjir. Game-game setelah ini tuh gak ada jebolin, jebolin pintu gak ada, jebolin gerbang gak ada. Ini GG itu. Mending DW5. Coba dimain DW5 sekarang. Mending DW6 lah. Ah, jelek ini ya. 8-2 6. Game favorit saya dari SD sampai SMA. Aku ini game pertamaku ya beda untuk Dynasty Warrior itu game ini ya. Makanya sangat nostalgia cuy. DW5 malah belum pernah main. Lihat gambarnya dulu. Wah, bagus DW6 gitu. Gappi no tatakai de. Mending DW5 vibe-nya berapa benar-benar matang. Karena kamu mainnya dari DW5. Jadi kamu kalau dibandingin yang lain ya kayak gitu sih. Game gagal di beberapa kaset sering nge-lag kalau main berdua. Karena di Indonesia isinya game bajakan, Pak. Ada maklum. Dan nge-lag itu gara-gara game-nya itu harusnya buat device yang lebih tinggi. Bukan PS2 ya. Itu visual juga sebenarnya bukan untuk PS2 itu. Harusnya. Kalian lihat ini gambarnya ini aja untuk tahun 2024 very very amazing cuy. Bang kalau PS2-nya pakai kaset, abang beli PS2 yang isi game aja nggak pakai kaset. Aku dulu pakai kaset cuy. Karena itu versi harddisk belum ada saat itu ya. Saat itu belum ada versi harddisk ketika aku main PS pertama kali ya. Terus setelah beberapa bulan baru ada PS harddisk. Itu di PS-an aja masih pakai kaset saat itu ya. Zaman-zaman pertama PS2 rilis ya. Terus pada ganti harddisk, kasetnya juga ya begitulah, kasetnya juga kualitasnya jelek. Disimpan gitu lama-lama jadi jelek, Pak. Jadi ya begitulah. Akhirnya pakai flash disk aku karena optik buat ngeluatnya udah nggak bisa, Pak. Jadi pakai flash disk kita naikin atau mainin game. Jadi hapus, tancepin, hapus, tancepin gitu. Thank you Nico ya BTW. Kasih gift. Waduh, dikasih gift dong. DW8 lebih seru, bisa gunakan senjatanya. Dua-dua senjata. Waduh. Wah, belum tahu aku. DW8, Pak, beliin, Pak. Ini map apa lagi, cuy? Aku jarang lihat ini. Kuda lubu, Bang. Masih nyari, cuy. Masih sulit aku nyari kuda lubu, cuy. Entah mengapa sulitnya, bukan main, Pak. DW8 PS5. PC kah? PS4 kah? DW9 loh PS5. Mainnya kayak Genshin. DW8 main kah? Gigi amat kau. Harganya di Steam kemarin aku ngecek itu harganya 800 atau berapa ya? Anjir mahal cuy. Aku mau beli Tekken aku. Mau beli Tekken 5 aku cuy. Tekken 5 PS2 Pak. Bentar aku lihat misi dulu, aku lupa.
ini ya berarti ya yang pertama ya. Oke. Tekan 8. Oh, PS3 juga ada. Oke, PS3. Ntar lah, aku cek lah. PS3 ada emulatornya nggak? Kalau nggak, di Switch juga bisa kan? Kayaknya. Dan karakternya banyak yang baru cuy. Di DW8 ya. Ada yang namanya si anjing yo. Waduh, sakitnya. Si anjing. Oh, mati ya pak. Heal di mana ini? Waduh. Kita mau ngeheal dulu. Di mana ini? Oke, di atas kuda aja lah. Yang punya kartu spesial muncul panah paling oke. Siapa itu? Oh, karakter yang punya itu kah? Bentar, ada yang error ini. Nah, on ya. Liu Bei. Ada suaranya Liu Bei. Nah, nanti belum on ya suara-suara kayak gitu ya. Makanya kok nggak ada suaranya. Liu Bei kah? Copy sih. Mati kah aku? Pepe terus. Ntar kita mau ngeheal pak. Esther. Kita simple-simple aja lah. Kita langsung menguasai. Pulang base Bang Nehyal. Pulang base Bang Heal. Oke. Okay. Bentar. Misi 7 menit, Pak. Dia menghindar, Jir. Ya, tanya api, ya, Jir. Pulang, pulang bis, Pak. Ya, Pak. Pulang dulu, Pak. Ini enggak ada something-something lah gitu. Bentar ya, kita pulang dulu ya daripada mati ngulang lagi pusing ya pak. Oke, lumayan lah naik ke atas. Ambil aja bis itu bang. Bentar aku ngisi dulu cuy, mati ngulang capek. Dikit-dikit lah buat aman lah. Satu senggol mati aku. Ambil ngisi musuh ya. Loh kok hilang? Oh ini. Nice. Tinggal yang di sana doang. Selesai. Oke. Biaochan kapan bang? Makanya di voting lah. Masa nggak ada yang milih Biaochan anjir dari kemarin-kemarin. Menyuka ciwi-ciwi masa nggak ada ya. Suka-suka laki semua pak kalian. Ada Yu Ying juga, ada yang lain juga. Oke, okay, nice, dikendaliin. Ya kalian voting lah.
kembali lagi voting, semua itu demokrasi. Nice. Berapa menit itu tadi? 5 menit doang ya kita kendaliin base ini ya. Nice. Nah, dia menghindar, Pak. Easy. Terus apa lagi nih? Tiga selesai. Xiao Dun, Cao Ren dan juga Zhuang kita kill ya. Oke, okay, oke. Okay. Ini kemungkinan nanti ada musuh yang datang sih, bau-baunya sih. Lumeng itu lumayan sih, Cok, Lumeng lah. Dihormati sama si si Ganing dia, Pak. Anjay, anjay, apaan tuh? Aduh, aduh, aduh. Waduh. Migate Gokui, coy. Migate no Gokui da. Apa kau? Kita kemana dulu sih? Kita ke bawah atau ke sini ya? Saya bingung. Wah, ketika ada kayak ginian pusing. Ganing mau mati. Ke bawah. Ke bawah. Ini jebol gak apa-apa? Ya gak apa-apa ya. Oke, kita ke bawah yuk. Kita bantu Ganing ya. Ayo dulu deh. Datang langsung dilempari batu aku. Kill di sini. Kamu mau mati, Pak. Dibantu malah miso-miso dia. Ini di PS3 kalian bisa menyerang lewat belakang sih, pakai menghindar-menghindar gitu loh. Kalau di PS2 nggak ada sistem kayak gituan sih. Sistem untuk menghindar-menghindar serangan dari belakang itu nggak ada sih. Waduh, waduh. Sakit amat ini karakter tuh. Tuang yang tadi kah? Rasnya. Asih, hampir aja mati aku, Pak. Sekian detik. Coba voice gimana? Download yang versi Jepang, Pak. Let's go, baby. Let's go, baby. Ganing melarikan diri ya. Biar gak sering bakar-bakar. Emang ada bakar-bakar di sini, cuy? Gak tahu, Pak.
story-nya enggak tahu ini map jarang jarang ada cuy. Mancong. Oke, okay, S oke. Okay. Very very good. Enaknya ini ranknya cukup luas, Pak. Dulu di CD Romance ya untuk versi Jepang ya, PT. Kalau bosan versi Inggris. Enemy officer defeated. Nice. Teleport ya. Hisatsu teleport. Tapi lebih bagus Inggris sih. Not bad sih, karena kamu juga sering dengerin Inggris ya, mungkin bagus juga. Jepang juga bagus sih, karena yang ngisi suara cukup terkenal semuanya. Orang-orang terkenal ini semua. Ngehil dulu bang. Ngehil dulu bang. Oke. Okay. Serangan tak terbatas ini dan melampauinya ya. Loh, batunya ngelinding anjir. Apaan tuh? Okay. Batunya berputar-putar. Batu punya kita bang. Oh, kira apaan? Kira batu dari mana? Ini map jarang kita lihat, Pak. Ini map apaan ini? Saya nggak tahu ini. Toko gading di situ nyerang sendiri deh. Tracker. Ada spesial, Pak. Mantap. Sangat asing dengan hal ini ya. Ada yang di bawah ternyata. Diglundungin batu anjir. Keras ya perang zaman dulu itu keras sih. Xiaodun bang target. Oh iya, Xiaodun lari ya. Soren nanti dah kita kill. Oke. Okay. Jadi tinggal Xiaodun ya. Oke. Okay. Thank you pengingatnya ya. Lulu di musuh di bawah. Okay. Anjir sakit amat. Lawan kita Zoro cuy. Runoa Zoro pak. Senturi Yogi Ringgok Onigiri. Bikin tutor download di laptop bang. Aku tadi bikin tutor untuk HP sih. Sebenarnya sama aja sih. Mau HP mau. Mau di laptop. Tapi untuk emulatornya beda dikit. Belum ku upload sih. PSP tapi pak. Sebenarnya sama aja sih. Bagusnya PSP itu nggak usah pakai BIOS. Aduh, siapa itu? Anjir, kukira Zhang Liao coy. Mati aku tadi kalau Zhang Liao. Trauma saya Zhang Liao cuy. Caorennya bang, Caoren udah kukil pak. Nantilah. Di sini. Apaan tuh? Gama dah. Kamu anjir. Jemade. Serem sih Zhang Liao cuy.
撃ち取ったよ。お前。いいぞ。見事な働きだ。よし。俺もお前に負けてはおれんな。Ini Zhang Liao. Turun, Pak. Turun, Pak. Asli aku terlalu panik sampai ngeklik. Ngeklik anu, musuh aku anjir. Saking paniknya saya, Pak. Juga di atas. Sudahlah. Awas musuh. Berbahaya. Anjir petir. Petir siapa itu? Saya nunggu musuh saya full sih. Sudah kena petir mati, Pak. Dia punya elemen petir, Dada. Bisa mati. Kenapa gandingnya kenapa? Aku juga mau mati nih. Benar. Aku juga mau mati, Pak. Wah, kata. Oke, OTW. Susume. Langsung ngebut ya. Dia raja bukan sih? Bukan kan? Sengkuan kan? Sebenarnya nggak apa-apa sih. Mati pun it's okay. Dia solo squad orang gila dia. Cek misinya apa sih ini? Minimal 4 survive until you take B main camp. Aduh, ini sulit kali. Kita harus kendaliin tempatnya cuy. Kita salam dulu, salam. Galing masih 1/4 lah ya, lumayan lah ya. Bener sih itu, kata-kata cowok-cowok bener sih. Gentongnya mana cuy? Ada gentong cuy. Hei, gentongnya gak ada, Pak. Cowok-cowok ngejar aku sih. Gini, ngejar aku gak apa-apa sih. Daripada Ganing mati tuh. Gentongnya di mana cuy? Ini Pak. Ganingnya biar ngendaliin map. Gentong aku butuh gentong anjir. Jauh ke terakhir pancing yang lain keluar bang. Yoi. Santai. Ini semua bakal masuk semua kan misinya adalah no Ganding mati tapi udah kita kendaliin sih. Oke sih, Ganding nggak masalah sih. Nah, selesai ini sih target kita 4 kan. Oke, saatnya kita kill Cao Cao mana Cao. Cao mana Cao? Waduh, duh. Kayak Monster Hunter anjir. Mana Cao cuy? Satu kali musuh mati tuh Cao. Tuh sakitnya. Nah, itu dia. Kill cowok-cowoknya aja lah. Let's go baby. Enggak lah mati, masa mati cuy. Yang lain nggak usah, yang penting cowok-cowok mati kita menang ya. Enaknya Ling Tong itu musuhnya sangat mudah dikendalikan, Pak. Kena hit semua mati pasti. Ganing sulit cuy, Ganing udah selesai juga cuy. Ganing mati. Kroyok jir. Diambus.
Waduh. Anjay. Ini bener sih. Ini di novelnya ada ya btw. Gani ngelindungi Ling Tong. Tapi mapnya apa aku lupa. Kayaknya di Yiling sih harusnya sih. Enggak ting Yiling pas mati ya. Di sini ya kayaknya ya. Dilindungi. Oh, ini misi selesai ini chaos padahal. 85. Ah, enggak ada flash kurang gigi. Jelek, jelek, jelek. Enggak ada yang bagus sih. Tutor dundut, Bang. Tutor ya. Nanti lah habis ini ku bikinin lah ya. Untuk PS2 kan. PC kan. Di subscribe dulu di YouTube. Besok lah paling ku post. Kalau di HP mah udah ada cuy, udah aku bikinin. Tapi aku mau bikin lagi yang lebih gampang. Laptopmu apa? Laptopmu Apple nggak bisa aku cuy. Ya bang ditunggu. Sosial media ada di bio ya, linknya. Kalau nggak ya di scan itu bisa itu. Kelas ini. Oh Windows bisa lah, gampang lah. Main Orochi bang, karakternya banyak. Di YouTube aku main Orochi cuy. Udah aku post tadi jam 1 siang. Jadwalin. Tapi gambarnya, teksturnya pecah cuy. HP device-nya apa bang? HP ku Xiaomi Poco Phone. Itu bisa sih. Walaupun baterainya agak drop, belum ganti. Main game PSP aja lah, yang jelas lancar saya sih. Di iPhone nggak tahu sih, kayaknya nggak bisa iPhone. iPhone itu HP yang kurang bagus buat main game sih. Bukan iPhone sih, lebih tepatnya Apple ya. Untuk game emulator ya, game-game jadul berat, nggak bisa. Dah ini selesai. Ini apa ini? Wah, ini musuhnya Guan Yu ya, ketika Guan Yu ini mati ya. Oke, 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 oke. Misinya adalah itu Su Huang tidak boleh mati. Oh, kita tadi kill Su Huang terus kita bekerja sama dengan Su Huang. Ya ini yang jangan sampai banjir ya misinya ya. Bang cobain di W7 Bang, soalnya ceritanya lebih dark. Waduh, masa? W7 PSP sih, aku mau rencana main PSP sih, tapi gambarnya burik sekali cuy. Pakai tekstur biar gak burik. Kalian matian di sini. Yoi. Jangan sampai mati lah. Ini syaratmu kan. Kalau pakai Ling Tong kan gampang untuk nyerang musuh. Saranin untuk langsung cari Mi Fang atau Fu Shiren. Ya itu betul. Aku mau ngomong itu padahal. Mau ngomong itu. Oke, bagus, pas tepat sekali ya. Mi Fang dan Fu Shiren langsung kita follow. Terus jangan lupa untuk kill Guan Ping ya. Yang penting jangan sampai banjir. Kalau banjir kamu wah sulitnya gitu. Kemarin ya, betul sekali. Main ginian ngejar-ngejar Guan Ping. Ini dia Mi Fang. Pengkhianat ini Mi Fang ini. Bentar bosku, saya mau nge-kill Guan Ping. No!
Tuh. Banjir kita, Pak. Kita ulang ya. Kita mau kill Guan Ping masalahnya. Rek-nya aku pakai tapi miss. Miss anjir. Kalau miss kan dia langsung pusing kan. Kalau kena. Kita ulang ya. Pakai senjata yang beku aja. Siap. Udah beku sih. Bentar, aku tadi mau ngapain? Oh ya. Yang penting jangan sampai jebol. Karena kalau jebol itu pusing kau. Satu misi bisa satu jam ini. Plus bingit. Senjata beku ini beku cuy. Nitro musuh Mystic Wave. Air Wave. Ini GG sih. Tapi 83 doang. Berserk untuk damage. Ini oke juga sih, tapi kalau kita nerima damage bocor gitu. Ini api nggak penting. Yang ada flashnya yang penting ya. Jadi harus like. The best ini sih. Kuda biarin lah. Masih bener sih. Pakai langsung kuda cepet di spesialnya. Oh pas naik kuda pakai spesial lah. Dia kalau di atas kuda larinya cepet banget cuy. Guan Ping cuy. Okay, nice. Wheeling Tong. Yoi. Map berapa ini? Keempat. Terakhir healing kemungkinan. Bakar-bakaran ya terakhir ya. Kita punya spesial bawaan jadi enak ini. Harusnya bisa ini pak. Tadi berhasil untuk Guan Ping jatuh kan. Jatuh langsung kita musuh mati tuh Guan Ping. Lagi pakai true musuh ya langsung mati itu orang. Ifang kita approach. Nice. Gas aja bang, Lintong mah gampang nggak kayak kan? Yoi. Kalaupun jebol pun seharusnya bisa lebih cepat. Tapi repot sih. Aku belum pernah berhasil untuk kill Guan Ping sebelum bocor, pak. Mati kau, Guan Ping. Mati kau, mati kau. Dari kemarin nggak berhasil berhasil kau. Satisfying ngekill. Pertama kalinya saya berhasil kill Guan Ping sebelum bocor ya. Tapi it's okay. Mereka harus jebolin map dulu. Itu nggak masalah gue sih. Itu trik. Masih malah digebukin pak. Jangan mati ini. Saya malas ngulangin lagi pak. Oke, fokus ya. Dan tukangnya kita kill dulu ya. Kayaknya dibikin terus nih mobil-mobilannya cuy. Merepotkan. Mau mati aku. No. Jangan mati bang, yoi.
Nice, ini loh skenario terbaik. Garas banget cuy. Teo tabrak tapi kudaku bukan teori tabrak cuy. Kudaku udah jenis, bukan jenis tabrakan cuy. Ini yang harus di kill cuy. No shit. Sulit sekali ternyata. Musuhnya menyala bangku ternyata pak. Aku mau menghindar gagal anjir anjir. Darah musuhnya keras banget anjir. Sudah kehilangan difficulty banjir malah semuanya jadi keras pak. Gak masuk akal ini. Tidak masuk akal ya. Kita harus ngulang hal tadi lagi ya. Sulit itu padahal ya. Barbar bang, kaos. Emang barbar ini. Makanya kita di atas kuda pun damage-nya bocor-bocoran, pak. Triknya nggak jalan, pak, di atas kuda, pak. Tetap bocor. Menang ini, tapi bisa ini. One ping triknya udah ketahuan ya. Berapa jam aku? Oh, ternyata belum 2 jam kita, pak. Wow. Tauren. Berhasil ya. Apakah saya bisa mengulangi keberhasilan Guan Ping? Seru deh ini cuy. Kalau kalian belum pernah nyoba ngalahin map ini dengan kill Guan Ping, silahkan dicoba ya. Seru banget. Guan Ping ya, itu trik. Aku lihat di YouTube kan orang namatin kayak gini terus misinya selesai semua. Ternyata dia harus kill Guan Ping dulu biar nggak bocor ya misi target ya, karena hampir mustahil ya ini. Kalian kalau main master setelah itu kalian save cuy. Peng nama YouTube-mu apa? Sama dengan TikTok cuy, biar gampang dicari. Sun Chang Xiang, boleh Sun Chang Xiang. Aku tak pas pak. Oke, hampir aja miss aku cuk. Hampir miss aku anjir. Deg-degan aku. Bentar, nafas dulu. Nafas dulu cuy. Aku pakai gelang detak jantung itu mantap itu. Tak jatuhku tinggi ya, seru. Adrenalin meningkat ya. What the freak. Karena tadi musuh miss kan. Itu yang ngikutin aku tadi ya. Bulan ya anjir. Untung susu, susu itu mana cuy. Wah thank you Belalang Tempur ya, ngasih kopi. Oh iya aku tadi bikin kopi ya, bagi save data. Wah, save data kamu namatin sendiri lah, pak. Aku cariin yang di online mau, yang udah selesai. Dapat kuda banyak. Siapa namanya? Susu. Siapa itu susu? Gak ada susu, cuy. Google banyak, cuy. Yoi. Yang udah dapat kuda raja. Lengkap, tamat. Senjata udah 100. Aku punya sih yang 100. Awas.
Ini kok nggak jebol jebol pak? Mobilnya kok nggak jebol jebol pak? Anjir mobilnya jalan cuy. Mobilnya jalan cuy. Pakai service tajebang. Aduh. Kulitnya, what the freak is this? Ini apaan anjir, perang apaan itu? Biar, oke, bentar aku nafas tuh. Mundur dulu, Bang. Sulitnya, what the freak is this? Malah semuanya ngamuk, cuy. Nafas. Anjir. Pakai save stage biar enak. Pokoknya ngamuk semua ini, Pak. Yang bunyi itu loh. Serem banget itu sih. Tengah sana juga jebol itu. Aja di musuh aku pak. Tetet, janganlah curang itu pak. Biar seru ini namanya main. Di ceritanya main di PS gitu pak. Ini mulai kelihatan serunya sih. Waduh. Oh peringatan ya. Wah baju Ubasa anjir. Baju Ubasa anjir. Nah, untung Luksun datang ya. Bantu yang di tengah ya, cuy. Aduh, yang di tengah juga nggak ada yang bantu lagi. Jebol ini, Pak. Wah ini sulitnya, ini paling sulit yang pernah aku mainin cuy. Waduh bajijet, apa ini cuy. Lari pak. Jir. Tahu pak, aku mau ngambil spesial tapi. Ganing, hari satu Ganing. Luksun, Shimaji. Fuck this. Aduh. Ampun, 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 ampun pak. Aku merinding. Aduh. Menyala semua WK, pak. WK menyala musuh. Menyala semua pak. This is so hard. So hard this is. Pertarungan tersulit yang pernah saya mainkan ini sih. The fuck is this? Wanpi gak usah dikill aja ya. Tapi sensasinya luar biasa sih. Lingtong sih. Wow. Amazing. Coba pak, kalian yang main di Dynasty Warrior main dengan kill Guanping. Rasanya menyala kau. Menyala abangku ya.
Aduh, kena bawahan semua ya. Dikilah bangguan ping. Dikilah bang. Tapi musuhnya jadi kayak gini semua, Pak. Terbakar semua, Pak. Nyala semua, Pak. Anjir ini. Pertarungan terseru yang pernah saya rasakan ya. Lebih dari Lubu lawan semuanya ini, cuy. Lebih, Pak. Wow. Senjata yang lebih strong enggak ada kah? 1000 itu sekali. Satu hit win ya. Duo. Sudah 5 enggak kuat aku. Wow. Kalau Lubu enak banyak yang ngikut. Yoi, di sini ada yang mencar, satu jebol. Jebol tembok, satu ngejar-ngejar aku, cuy. Yang namanya Huyan itu bangkit dari tadi ngejar-ngejar terus itu, cuy. Level kuda bang, ini kuda aku ya. Ambil nafas aku, cuy. Detak jantungku malah duk 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 gitu ya. Nah. Very very strong ini khususnya. Ini kuda ini. Kuda aku kurang, kudanya Lubu doang ya. Sampai ngomong sampai sulit aku. Aduh, kepala aku pusing, ngopi dulu, Pak. Thank you BTW tadi ngopi ya. Aduh, ngopi dulu cuy. Wah. Liu Bei ini ya, aku punya dua, terus yang biasa beberapa di sini. Ini kayaknya kita harus pakai kuda tabrak-tabrak sih. Ini sih kuda tabrak-tabrak sih. Damage bertambah ketika nabrakin musuh ini. Ini the best ini. Untuk kayak gini paling enak ini nih. Senjata rahasia kita langsung kita pakai. Yoi. Dah. Aduh. Ini senjata rahasia aku ya. Kuda tabrakan maut. Jadi kaget aku. Santai, 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 kalem. Guan Yu, Guan Ping. Tadi di save state juga boleh sih sebenarnya, tapi yang bikin seru itu malah kita nggak nge-save ya, karena takut ngulang. Kalau save state mah kita save state tinggal kita menghindar doang, selesai itu, Pak. Yang seru itu ya imajinasikan kalian main di PS2 ya, native ya, kayak kalian main apa itu Dark Soul gitu. Dark Soul save state aja, save state saja enggak ah, masa udah sejauh ini save state anjir. Ore no pride wa motanai yo. Gengsi, Pak. Gengsi dengan diriku pas masih kecil, Pak. Main tanpa save state, Pak. Fokus ya. Nah ini Pak, dia mati. Jelas mati ini, Pak. Yes sir, langsung bisa terus anjir. Let's go baby, let's go. Wah, ini langsung di save ini. Let's go baby. Langsung singgat ini. Semakin lama kita semakin strong di sini ya. Kita adalah Super Saiyan, jadi Saiyajin ya. Ketika kita jatuh, kita makin kuat. Bentar, ini kita jebol dulu, Pak. Kalau nggak dijebol, bahaya ini, Pak.
Anjir. Oh shit. Let's go. Let's go menyala bangku. Yang empuk dulu kita kill. Loh. Kita kena mobil, Pak. Anjir kau. Waduh, duh. Nak panah mati aku, cuy. Nah, kudaku yang tadi lebih bagus karena tidak mental, anjir. Omatase kelamaan kau. Ulan ini bahaya ini. Ulan. Kayaknya tak bisa save, tapi pakai save state bisa sih. Tapi nggak apa-apa. Bangkok DW6 bisa bahasa Jepang gitu. Karena filenya bahasa Jepang ya. Anjak, ini seru sih. Seru deh. Tahan aja bang sampai bantuan datang bang. Tahan. Itu saya trauma dengan tembok yang jebol itu. Saya jebol gak apa-apa sih. Kita tahan nanti Luxun datang sih. Tapi juga ternyata saya yang mati sih. Seru-seru. Kudaku yang masih bagus yang tadi kok. Bagus yang tadi. Yang ini salah ini. Ini bagus buat tabrak-tabrakan tapi musuhnya gak bisa ditabrak-tabrak, Pak. Musuhnya bikin mobil. Bikin alat dobrak ya, jadi kita nggak bisa nabrak-nabrak ya, jebol nanti. Jadi ya tetap ini kudanya cao-cao ya. Kalau kamu di atas kuda, kamu nggak bisa terlempar intinya. Pengen yang bahasa Jepang, kamu download yang itu di CD Romance ya, websitenya CD Romance itu yang tidak di dubbing, jadi ada versi Jepangnya masih original. Cuma ditutup sama tulisan Inggris doang ya. Gitu. Tapi region US ya ini game. Gitu pak. Seru. Seru. Mangat. Seru ini pak. Seru ya. Jadi pingin ngalahin aku pak. Terbakar aku pak. Kita tahan ya. Kita manggil atau kita berkomunikasi dengan Kushiren ya. Jangan lupa di tap-tap bosku. Makin malam kita terbakar ini ya. Terbakar amarah. Ini dia, Guan Ping. Sesuatu yang tadi kita berhasil mulu, tapi kita lihat triknya itu di mana ya. Kalau Ganing sulit pak, senjatanya terlalu pendek lah. Triknya itu kalian siap-siap di tiga ya, biar dia jatuh. Anjir gagal aku. No. Gagal kita lanjutin aja ya. Lanjutin apa ulang? Lanjutin sih oke sih. Lebih mudah lah. Ulang atau lanjutin? Ulang lah anjir. Masa dilanjutin? Kita udah level apa? Segitiga aku gak pas anjir. Selara. Timingnya kurang pas. Oke. Langsung ya.
Kita nggak usah ganti apa-apa ya. Very very fun ya. Kita malam ini cuy. Terakhir lah ini ya. Ya lo gagal mati lagi, kita lanjut di stream selanjutnya. Ternyata tidak semudah Liu Bei ya. Liu Bei satu kali stream selesai cuy. Anjou kara kan wo kuchik suru. Kanei, Yoto, tanonda zo. Tanonda zo. Kan wo ni fuman wo motsu shokushou wo saku de boraku shite iru. Kono wa yo mite, kochira he to negaeru tte hatsu da. Hige ga nagakeriya ii tte mon ja nee daro. Mou yatte ranne. Kushiran ini juga mati ini nanti. Pengkhianat-pengkhianat ini ikut mati juga sih. Di atas kuda pun kurang kuat pak, trik kita nggak berhasil ya untuk menahan musuh yang banyaknya. Tapi fun sih, seru. Oke. Bang, saya dapat kudanya lumpuh gimana? Aku aja belum dapat pak. Perang lumpuh doang sih aku sih. Tapi caranya sama pak. Cara untuk mendapatkan kuda lumpuh ya random. Tangkil Guanping ya. Anjir Guanping luput aku. No, dia menghindar. No. Guanping gagal. Ulang. Terakhir. Random gimana bang? Random, kuda raja itu gampang btw. Kuda raja gampang tapi kuda spesifik itu random ya. Turun nggak bisa, kita harus nyenggol Guanping dulu sih. Di segitiga biar dia jatuh baru kita turun pak. Triknya itu sih. Jadi kamu kalau pernah dapet kuda di map tertentu kamu main gitu terus pak. Kok diulang-ulang bang, emang mau misi apa? Misi buat Guanping tidak bikin banjir. Seru pak itu. Kalau belum pernah nyoba silahkan dicoba pak. Jadi map ini kan selalu banjir kan, Fun Castle. Nah itu sebelum Guanping jebolin damnya, itu kalian kill Guanping nanti nggak jadi jebol pak, dan musuhnya seru sekali cuy. Misinya seru banget, musuhnya jadi menyala abangku semua cuy. Kalau belum pernah coba ya silahkan dicoba cuy. Itu turun kuda lah bang. Kenapa turun kuda? Aku kalau ada kesempatan turun ya turun cuy. Ini nggak ada kuda kalian nggak bisa menang cuy. Timingmu ketinggalan. Kita dapetin kuda raja ya tinggal farming aja. Di YouTube ku ada itu cara mendapatkan kuda raja Cao Cao. Cek aja cuy. Dua hari yang lalu ku upload. Mapnya apa? Terus karakter apa yang harus dipakai? Itu semua udah aku kasih tahu. Bentar aku fokus dulu cuy. Ini gak boleh. Kesalahan fatal ini. Kecil luput. No. Oh, dia udah jatuh tapi ketutupan kuda, pak. Oh.
合図だ。やってくれ。Pulang. Malas aku lihat banting. Anjir, Pak. Pulang, Pak. Ulang. Ulang. Harus berhasil ini. Kalau banjir kenapa, Bang? Banjir misinya nggak selesai, Pak. Kalau nggak banjir, misinya bisa diselesaikan semua. Pingin aku sekali-sekali main tanpa banjir, Pak. Karena sebelumnya aku namatin ini banjir terus. Satu game bisa 1 jam banjir. Satu jam main ginian. Kalau nggak banjir bisa cepet sih. Paling nggak sampai tengah jam. Tapi mati terus pasti ya. Yang 5 lesir aja memang lebih sadis pada mode chaos. Ini mode chaos cuy. Sadis ini. Kamu nggak bisa pakai trik kotak-kotak G3 cuy. Ini kotak-kotak doang, Pak. Pakai kuda lubu, Bang. Nggak punya kuda lubu. Kalau udah punya ya aku pamer tiap stream lah. Aku farming tiap hari sekali loh, 1 jam, 2 jam gitu loh, itu belum dapat loh. Capeknya. Nantilah. Habis ini kalau berhasil farming bentar. Kuda lubu ya. Betul, kamu udah dapat kuda apa aja cuy? Kok langsung kuda lubu? Kuda biasa aja nggak apa-apa sih. Ayo tenang. Tenang, kuasai. Mati kau. Yes, sir, baby, let's go, recall dulu. let's go, baby, berhasil, Pak. Kita nggak kalah banjir di sini ya, banjir jatuh. Let's go, baby. Tapi ini langsung auto kulit, cuy. Ini misinya langsung jadi difficulty, jadi super chaos, cuy. Coba aja, cuy, bagi yang belum pernah main di Fan Castle, kalian main free mode juga boleh. Coba kalian kill Guanping sebelum dia apa-ngapain ya. Anjir, kukira udah terisi. Ini musuhnya bikin mobil-mobilan, Pak. Kalau banjir kan musuh nggak bikin mobil-mobilan. Bikin gerobak, anjir. No! Jangan maju, Pak. No, jebol, anjir. Nafas, jangan lupa nafas, bos. Kuda. Di atas kuda biar aman. Ambil ngancurin mobil, cuy. Taling. Yes, akhirnya jebol juga. Menang ini kita, Pak.
menyala bangku itu. Kita blender semua ya pak. Blender. Anjir Wulan bahaya ini. Artinya sama satu orang terus dari tadi sih. Tuh. Berhasil kill gua hampir aja kayaknya bisa sejam. Tergantung sih. Usaha lu sia-sia, Bang. Yoi. Susah, Bang. Susah. Seru. Kurang dikit loh. Nanti kita anjir. Satisfying, kepala aku panas. Di-save lah, enggak bisa di-save. Di-save bisa pakai emulator, tapi kan curang kalau pakai emulator sih. Kan main bersih gitu ya. Ini aja yang lain ini malu aku sama Liu Bei Chaos selesai. Tanpa nge-save. Choppy selesai tanpa nge-save. Lubu 3 kali stream tanpa nge-save. Ini baru hari pertamanya Ling Tong sih, jadi ya wajar lah. Sensasinya di situ, Pak. Mana Ling Tong? Seru-seru. Kalian nyoba aja, Pak. Silahkan. Kalian kill Guan Ping. Terus kalian mencoba untuk defense bawah ya. Rasanya satisfying. Kalian direkam. Siapa tahu jadi konten ya. Ku tonton santai aja. Kalian bisa DM. Gimana ini? Main free mode aja enggak apa-apa. Oke, karakter yang full power main Chaos ya. Mantap sekali. Udah Liu Bei udahlah, tadi kamu enggak lihat kah? Udah putih tadi kan udah Liu Bei sih. Kalau pakai save state itu curang, Pak. Kecuali emang gamenya enggak bisa di-save ya, kayak game Nintendo zaman ke-8 dulu main Mario Bros itu kan enggak bisa di-save. Itu enggak apa-apa kalian save. Tapi save-nya ketika di stage baru ya. Jangan kalian mau mati save di save. Enggak, ngapain main game pakai save-savean yang udah tamat aja sih. Itu kalah saya sama diriku yang masih kecil. Dulu pas masih kecil malah enggak tahu kalau bisa di save aku cuy. Karena tulisannya bahasa Jepang. Iya kan dulu yang dijual pertama kan versi Jepang kan. Udah full karakter udah dong. No, luput, miss semua, itu miss. Udah malas aku. Kalau jebol kayak gini lebih easy pak kan lainnya pak, walaupun semua misi gagal ya. Anjir, alah mati aku lawan Guan Ping.
mati lah gua Anbi gak malah. Wah, aku ngomong isi malah mati. Mati lagu. 3 hit. Langsung mati anjir. Dia juga menyala, Pak. Goto Giga niramiau ip. Dia mencet segitiga, Pak. Full power dia. Wah, beri keringat nih kayak orang mandi saya sih. Udah aja ya, besok lagi. Semangatku udah habis. Udah kena mental lah gitu. Aku nyoba di free mode dulu aja main easy. Nanti skenario nya gimana ya. Nyari strategi yang terbaik. Sampai misinya kelar jam berapa, Pak? Aku mau bangun pagi besok, Pak. Gak kerjaan, Pak. Ya, dua, satu lagi lah ya. Sampai guantingnya mati ya. Nanti kalau aku matinya di tempat tadi bikin Tamiya tadi, oke lah. Misinya kelar ya, mantap. Misi kuit cuma itu sih. Sebenarnya gampang sih target. Kalau kalian nggak jebol ya, ini gampang sih. Ini jelas nanti kan gampang. Kalau nggak jebol, dalam nggak bakal dikuasai musuh. Kalau jebol air pasti dikuasai musuh. Tuang ini bakal tetap hidup kalau ditemani. Simple. Kalau nggak jebol ya. Kalau jebol banjir, wah pusing. Menang kalau main berdua ya, pasti menang itu. Kan bisa bagi tugas. Yo, Guan Ping yo. Guan Ping. Wolah, one hit kill yo. Guan Ping one hit kill, mantap cuy. Fokus. Wulan itu, kamu itu Wulan itu bangke emang. Let's go baby. Fokus. Tertekan aku anjir. Adrenalin naik semua. Adrenalin ku naik semua cuy. Ini fase ini sih. Ini aku mati aku end. Ini aku mati aku end. Tapi jangan mati lah. Kita end sekalian misinya ya. Fokus ya, ini becaknya kita kill dulu. Saat pendekat ayo please, jebol please. Jebol aku turun mbak. Yossa. Kita menghindar anjir. Itu kuda aku di situ, Pak. Waduh. Orang udah banjir buka gerbang. Tadi nggak ada banjir, coy.
Berarti nggak ada banjir, Pak. Kalau kalian kill Guanping, nggak banjir, Pak. Terus kalau kalian nge-kill Guanping, sulit banget. Sulit banget pas di situ, Pak. Apalagi main Chaos ya. Lagi ya. Udahlah, Pak. Udah, aku capek. Mentalku habis. Kita main yang sama tapi easy aja, Pak. Biar sama keadaannya gimana. Story-nya gimana ya. Kita latihan aja. Hey, lagi, Pak. Udah capek. Mentalku udah runtuh. Tadi map apa, Pak? Lelah aku sih. Main mode Chaos, udah main Chaos, Pak. Lihat ini. Saya mati terus dari tadi, Pak. Di sini, Pak. Ini saya mati terus, Pak. Lanjutin ting-tong. Kita latihan dulu lah. Versi easy-nya gimana. Biar tahu story-nya, Pak. Biar semangat besok ya. Main Castle. Kita timnya siapa, cuy? Jadi timnya siapa sih? Ini ya, lead first ya. Kita main hard boleh lah, kalau hard oke okay lah. Ya. Su. Lah Su kan timnya Guan Yu, Pak. Punya Guan Ping. Elliot kan. Kan ini kerjasama antara Cao Cao dan juga Wu kan. Chaos sama aja lawan tadi, jir. Tapi pakai Lubu boleh. Ling Tong dah lama gak lihat tadi aku pakai Ling Tong. Pakai Ling Tong, pakai Ling Tong, pakai Lubu aja ya. Tapi master aja biar bisa di save ya. Ya. Main master aja kalau enggak hard aja ya. Hard aja ya. Hard aja, oke. Nanti yang setuju hard boleh lah. Tapi karakternya kita latihan pakai Lubu aja. Kayak Lubu boleh ya. Lubu Force jangan anjir, kita mau latihan ini buat besok. Lubu atau yang lain? Kalau aku sih lebih suka Chaopi ya. Tapi enak Lubu buat jatuhin Guanping lah. Dapat kuda Lubu belum? Belum, bos. Sulit, bos. Jangan Ling Tong lah anjir, masa main Ling Tong lagi. Aku berkeringat sih. Dan face senjataku sampah ya. Lubu ya. Ini malah oke aku, Zoyun. Zoyun juga berani aku. Lubu lah. Ganing jangan, Pak. Ganing nggak bisa menang aku, coy. Jangan main-main dengan Ganing kau. Ini dia kekuatan Lubu ya. Power 99, coy. Farming nggak ada yang 100, Pak. The best kayaknya ini ya. 99. Aku lebih suka yang ringan sih senjatanya sih, attack speed tinggi ya, Pak. Tapi rambut putih, Bang, kita Lubu aja. Kuda yang terbaik ini sih, kuda hitam ya, kudanya Cao Cao. Kita gas di sini, menang ini. Hard aja, satu hit mati kok, harusnya. Harusnya. Lulu kok di tengah? Terlalu jauh, Pak. Lubu spawnnya di tengah, anjir. Oke, kita di sini langsung kuasai. Kayak baju merah kurang, merah emas kurang gigi sih. Lubu ya, Lubu harusnya lebih easy lah. Segitiganya Lubu kan enak, cuy. Langsung dua arah, Pak. Mantap. Guanping kesenggol mati itu. Dan ini juga hard ya, BTW. Harusnya juga easy nih bagi Lubu ya. Chaos pushing. Chaos pushing. Mentalku langsung runtuh. Ivan, oke. Okay. Kita lihat ini. Ini di save boleh lah ya.
Kita save ya. Kita save pakai emulator ya. Aku males ngulang. Save state. Dah, kita save. Parah. Latihan, Pak. Nanti kalau biar gak jauh, Pak, ngulangnya, Pak. Jangan ngulang terus, aku nanti gak bisa istirahat dengan baik. Kalau musuh, janganlah. Ini dapetin apa? Nyelesain ini, latihan gladi resik. Mati kau. So, mai. Easy boss. Easy boss. Tapi pakai lupa terlalu easy. Pilih mode hard ya. Easy bosku. Biar semangat tuh. Biar besok lawannya kepikirannya easy gitu loh. Kalau main chaos lagi mentalku hancur, Pak. Main dinasti warrior 6 jadi takut aku. Ini yang tadi ngekill aku terus ya. Bunyi gembel ya. Menang ini. Kita hancurin Amianya ya. Wah, easy. Terlalu empuk bagi Luku, bos. Ini bos sama Om sini. Enggak, besok langsung bisa kok. Kamu mau nyari senjata lebih strong lagi tuh, santai aja tuh. Nyari senjata. Tapi juga nggak ngaruh sih. Nah ini udah auto win kita, Pak. Ada yang bisa ngalahin Lugu, Pak. Karakter paling kuat ya. Ya iyalah, hard. Chaos, Pak. Belum tentu menang aku. Jadi kita nggak takut turun, Pak, ini, Pak. Tinggal bersih-bersih. Bang, Lupu di Dewendam ada story nggak? Ada dong. Seru dong. Anjir, busuk-busuk. Pemain Chaos mati itu tadi. Tantingan. Terlalu easy bagi Lugu, bosku. Oh, ada kuda lagi. Wah, ini doang ternyata hard. Sangat-sangat tidak seru. Kita nyelesain target ya. Sangat-sangat tidak sesuai ekspektasi. Saya story-nya lah. Mana ini si Luxun? Mana ini Luxun? Luxun mana ini? Bantuan. Lugu statnya 1000 semua, Pak. Rata kanan semua, Pak. Dibandingin yang lain. Oh, jadi story-nya gitu ya. Jadi besok kita juga main kayak gini, terus langsung ke utara. Anjir, Lugu terlalu strong ini, Pak. Ini pengisi suaranya Kaido ya, bagi yang nggak tahu ya. Ntar coba Lugu. Apa Lugu? Lingtong? Lingtong besok aja ya. Akhirnya. Ternyata terlalu berat ini yang merah, tapi satu hit doang ya. Iyalah ya, difficulty hard bagi Lugu buat apa, Pak? Walaupun ya sulit sih sebenarnya. Urinomunoda Yester Yochan, Bang, bagus. Yochan itu bagus gak ya? Yochan nanti kita temenan sama Lugu, Pak.
dan jarang lubu itu mati, Pak. Enak banget itu. Kamu di timnya Diao Chan. Ah, malah mati dia. Ah, mati, malah mati. Ini tuang mati semua, Pak. Anjay. Anjay. Gak pakai kudanya lubu kah? Gak punya, cuy. Belum punya. Ajang Fei kita kill dulu ya. Baywan sini om. Tengsian ya nama kecilnya ya. Mana musuhnya tuh? Lah, Benches lari dia, Pak. Lari dia, Pak. Apaan? Lari dia, jir. Enggak sih, dia enggak lari sih. Guan Yu naik kuda aku, coy. Guan Yu naik kudanya lugu, Pak. Mana kudanya lugu tadi? Pengen lihat. Kok hilang? Lugunya gede banget Guan Yu, coy. Dua perang sih. Nah, itu dia. Lu hilang. Oke, kita kill ya. Ternyata gini doang ternyata. Sampai kemana jatuh dari atas, Pak. Aduh, gini doang ternyata. Zhang Wei tadi jatuh ke sungai. Dan ini map ketika Guan Yu itu mati ya. Halo Lu Bu, halo. Foto dulu, Pak. Yes, sir. Yes. Pengisi suaranya Kaido ya, bagi yang nggak tahu ya. Kaido ya. Di Vietnam ada senjata legendaris. Nggak ada. Tapi bisa dibilang senjata legendarisnya ada sih. Senjata langka sebutannya sih. Tapi random. Nanti ku tunjukin lah. Beberapa karakter ku ada yang punya. Datanya cukup bagus ya. Ini dia senjata. Kita punya Soyun, senjata legendaris. Ya pamer aja di sini. Ini dia. 100 ya. Mantap ini. Tapi jelek. Gak ada flash, gak kepake ini senjatanya sih. Ting tong gak ada war. Gak ada war, ntar coba besok. Yes. Besok lah santai. Ini mungkin saya terlalu lelah lihat Ling Tong terlalu lama ya. Ini yang kupake ya. Yang 99 ada flashnya. Flash itu GG, Pak. Bisa critical hit. Mantap tapi jelek. Mantap itu maksudnya 100 tapi nggak kepake. Kamu ngekill musuh pakai ginian di chaos nggak mati-mati musuhnya, cuy. Mending pakai yang 99 ini. Ada flashnya itu, flash itu loh. Itu critical hit ya. Kalau nggak pakai yang ini. Ini warnanya beda kan. Ini punya artinya tersendiri BTW. Terus yang 100 yang lain itu punya aku Kaopi ini juga 100 ada ini. Karena paling sering kepake ya. Yes sir. GG ini jagoanku. Ya. Jagoanku paling sering kupake buat farming senjata. Player 2 nya dapat senjata terus kan.
Bagus yang Food Ting Tong biar mama. Oh iya ya, kemarin yang Food Ting Tong bangke juga ya. Tapi enggak sih sebenarnya sih. Kita tinggal 2 episode doang Ling Tong cuy. Si Mayi kemarin dapat senjata apa cuy? Ini senjatanya si Mayi 99 ya, tapi enggak kepake ini. Beda flash ya, Pak. 90 paling bagus. 99 enggak kepake buat koleksi doang. Tapi mirip Sasuke emang. Bahkan di Dinasti Wario 5 juga mirip loh. Dang, itu ini. Kayak pink ya, anjir. Ya, aku belum farming kah? Belum farming senjata aku. Dang ya. Paling aku pakai ini buat farming senjata. Bajunya pink, boy. Baju keduanya pink, bangke. Lima malah mirip Itachi. Rambutnya panjang sih. Lukuku jelek senjata ya. Lumayan ting. 96. Tapi nggak ada 100-nya ya. Lumayan ini 99. Sebagai informasi, yang bisa mencapai 98 ke atas itu rata-rata merah ya, karena emang tipe power. Tipe biru itu rata-rata rendah ya. Gitu. Cuma karakter 50 kah? Belum. Ada yang belum, Pak. Kemarin aku lupa untuk namatin satu karakter ini. Pak Tua Wang Song masih level 1 ternyata. Lompatan. Besok lah. Baik jelek lupu. Ternyata terlalu OP. Ini klub lupa gue naikin cuy. Sambil nyari kuda kan bisa, Pak. Leveling, Pak. Taruh di level 2. Level 2. Taruh di player 2. Ini nyari kuda di sini ya. Ini end stream kita, Pak. Besok lagi main lagi ya. Capek aku cuy. Ling Tong keren, Pak. Iya. Ini mapnya ya, buat cari kuda ya, main easy aja boleh. Main chaos kalau mau, monggo. Ya, main easy aja cuy. Untuk cari kuda cuy. Ya. Cari kuda gitu. Seperti biasa. Karakter yang dipakai oleh Tilak ya. Udah, tenaga gua habis, Pak. Jayu dong, Bang. Ya, next stream lah. Ya, Jayu. Ini masih namatin Ling Tong, Pak, dalam rangka namatin Ling Tong, tapi aku capek, lelah aku. Nyari kudanya pakai Ling Tong tapi chaos. Ogah aku. Gak harus chaos, gak harus. Nyari kuda itu easy boleh. Yang penting kalian bawa karakter yang emang memberikan skill atau mempunyai skill di lab. Ini yang penting ada skill inilah. Kedua karaktermu, Pak. Pil kuda bang apa aja kurang kudanya Doyu bang, next stream santai Pak, nanti kalau udah tamat Ling Tong kita milih lagi Pak. Pil kuda ini kudaku, kuda Liu Bei punya 2 ya, sebenarnya punya 3, satunya aku lepas, skillnya jelek ya, belum bisa dulu caranya untuk reset apa skill, karena kalau kalian dapat skill jelek kalian bisa nggak usah di save terus kalian main lagi biar dapat yang bagus. Itu cara untuk mendapatkan skill yang bagus. Ini skillnya agak jelek ya, nggak ada fine weapon karena ini kudanya upgrade-nya sulit banget anjir. Kalau nggak sampai 500 itu nggak jadi kuda raja cuy, jadinya kayak gini Pak. Ini kuda raja tapi nggak berubah jadi raja cuy. Nggak bisa 500 semua kah? Sulit. 500 semua itu nge-cheat mungkin. Mungkin kurang satu gitu bisa. Ya ini kurang satu kan. Ini kurang satu. Ini statnya kuda emang bagus Pak. Kuda ini statnya bagus. Tapi sayang sekali speednya kurang ya. Ini loh statnya kalau di sini semua itu di atas 200 itu kemungkinan full Pak. Udah lupa mana? Belum punya anjir.
Makanya ini yang nyampe 501 doang. Kalau nggak ada yang 500 kamu nggak berubah jadi kuda raja, cuy. Ini yang kemarin hampir gagal ya. Tapi ku riset terus sampai jadi. Besok live jam berapa yang Lintong? Habis maghrib biasanya. Tapi lupa ada kan kudanya? Ada dong. Tapi sulit sekali. Jadi yang kemungkinan dapat terus itu yang kayak gini, Pak. Yang coklat-coklat ini paling easy untuk didapatkan ya. Ini paling gampang untuk dicari. Aku udah dapat coklat-coklat kayak gini itu udah berkali-kali, cuy. 10 ada, cuy. Sama yang kedua paling banyak putih ya. 3 kali. Ini 1 kali. Untuk kudanya lubu belum ada. Udah lah ya, capek aku. Itu jadi cara cari kuda kayak gitu, Pak. Ini mapnya Guandu. Kalian ya ambil kuda, terus skill rajanya, terus diulang terus sekitar 1 jam, nanti kemungkinan dapat 1. Itu Lintong sedang mendengarkan caster cara untuk menang besok. Santai pak ya, cara untuk menang nantilah bang. Cara maxnya gimana? Max apanya? Naikin level kuda. Kalau naikin level kuda beda, Pak. Naikin level kuda harus pakai kuda apa namanya, karakter yang punya horseman. Mapnya sama btw. Leveling di sini sambil nyari kuda aja. Player 2 mu nggak usah gerak, kamu nyari kuda terus. Gitu. Sama, Pak, tinggal easy aja. Kalau targetmu selesai kan dapat XP terus kan. Aku main sambil ngerjain yang lain, sambil nonton YouTube. Untuk yang musuh pasti udah 20-an kan. Ini kurang selesai ini, Yuan Song masih level 1. Gak bosen apa, Bang? Bosen, Cok. Tapi kan sampai apa lah gojir, sampai nggak usah lihat gamenya aja udah nggak klik sendiri, cuy. Udah nggak mikir aku. Udah otomatis ya, udah otomatis farming ya ini, terus di start dan otomatis on kan dia farming terus. Apalagi karakter yang buat farming kayak Guan Ping, Yuan Shao itu pasti langsung level 50, Pak, saking seringnya untuk buat farming kan. Denji itu paling cepat untuk farming, cari senjata juga. Main ML nggak, Bang? Dulu sering main, sering ikut turnamen, tapi HP saya sudah kentang sekarang, nge-lag. Mending mabar sama viewers, boleh sih kapan-kapan kalau mau, tapi aku main pakai emulator, HP ku jelek. Udah ya, besok lagi, capek banget aku, cuy. Besok lanjut lagi ya, kita selesaiin Lintong dulu, mungkin ganti game dan lain sebagainya, gampang lah. Kan rencana aku pingin semua ini biar jadi chaos semua kan, kan keren. Tamat semua chaos kan GG, Pak. Tapi kayaknya tidak semudah itu, Verbuso. Yang sulit itu kemungkinan itu adalah si Mayi. Ini sulit, jelas. Untuk namatin musuh Yu Ying ini jelas sulit. Sun Sang Xiang ini sulit. Liu Bei bisa karena Liu Bei enak. Terus story-nya juga straightforward, cuy. Enak banget. Ternyata. Tadi kan kita nyoba-nyoba kan Lintong. Kalau kita tadi pakai metode banjir, kemungkinan menang dari tadi kita, Pak. Kita milih Yu Ying, jangan anjir. Zoyun aja, Zoyun the best, Zoyun. Yang Leo gampang lah, Macau juga lumayan enak, Junjian enak, Cao enak, Xiaochan enak, Guanyu apalagi, Suki Liang enak, musuhnya bagus. Zoyu enak, Lintong enak sebenarnya, Tai Chi Chi nggak enak. Yan Wei yang bawah-bawah ini
tidak suka ya. Canggih enak, canggih lincah. Yaudun Dianwe ini tafuk. Oke, jadi itu thank you ya bagi yang tadi kita baca-baca dulu. Kita baca chat yang tadi donate-donate. Arigato gozaimasu. Niko ya. Masih banyak sekali gift, masih TikTok, Orange, Rose, Fiery Wing, Cool, Yang Tempur, The Coffee, Rose user ya. Besok lagi kita main. Thank you for watching. See you tomorrow. Selamat. Yang panah enak bang, sunjang siang. Enak emang. Untuk ngancurin tembok-tembok cepet. Tapi ngendaliannya sulit cuy. Terima kasih dapat request gak Gi? Wah request, nanti kalau sulit-sulit jangan. Request di atas 5K lah anjir. 5K mabar aja kalau aku main game multiplayer. Mabar-mabar lah. Kapan-kapan kalau main game multiplayer ya. Request 5.000, kamu mau request yang sulit-sulit? Bangke kau. Mempersulit kehidupan saya kau. Ini aja kemarin kukira gampang, buat ternyata sulit. Lingtong cuy. Gak apa-apa lah, gak usah dibuat beli nasi padang aja cuy. Aku udah nafas, udah terengal-engal ini. Thank you for watching, see you tomorrow ya. Selamat beristirahat. Makasih, betul. Mau istirahat pak, ngantuk pak. Lelah gue.